paling keras dan cium domestik untuk steril, kita khusus untuk domestik. Peserta vaksin itu jumlahnya ada 200-an dan steril itu 50, sama ada yang daftar tunggu beberapa, ada sekitar 10. Yang pertama kita berkolaborasi dengan PDHI, Persatuan Dokter Hewan Indonesia dari Jakarta. Yang kedua itu kita berkolaborasi dengan Dinas Peternakan Provinsi dan Dinas Pertanian Kota. Selanjutnya dengan Balai Karantina, SMK Dewi Sartika, kita kerjasama dengan berkolaborasi. Kegiatan ini sebenarnya untuk merayakan salah satu member BTS, Kim Namjoon, ya, leader dia adalah leader BTS. Kebetulan Namjoon itu menyukai kucing. Awalnya dia bukan menyukai semua hewan. Jadi setelah itu saya melihat ada story dari salah satu member BTS, yaitu J-Hope. Dia memposting video klip. Video klip itu hasil penjualan dari album itu didonasikan untuk kucing. Saya terinspirasi dari kesukaan mereka. Mereka suka menyukai hewan dan itu mereka mau menyumbangkan album, hasil album untuk kucing. Jadi saya berpikir, kenapa kita para fanbase yaitu ARMY, kenapa kita tidak coba mengikuti dari ini, dari apa yang dilakukan hal positif oleh salah satu member BTS. Yang divaksin kan, karena kan kemarin COVID-19 bahkan sampai 3 kali kita booster kan, sampai 3 kali. Nah, makhluk lain juga harus divaksin. Nah, misalnya kami di bidang peternakan itu, kita sudah memvaksin anjing itu sudah 200 atas nama Novia Diana, hewan anjing. Nah, hari ini sejalan dengan program ARMY memvaksin kucing domestik yang ada di kota kita, ya. Jadi kita sangat mendukung, apresiasi peserta vaksin atas nama Putri Milangsari DKI Sulawesi Tenggara atas nama Ramadan. Ini sebenarnya kali kedua kegiatan, ya, selain pare vaksin anjing sekarang kucing, bahkan kita mendorong untuk vaksin hewan lain, misalnya hewan kesayangan burung. Di kemarin juga banyak yang pelihara burung. Ini ke depan konsentrasi bisa kita vaksin burung juga. Berarti ada lanjutan dari ya, harapannya supaya kucing domestik peliharaan itu bisa sehat, ya kan, tidak ya, kalau misalnya dia rasa sakit kan juga ada penyakitnya kan, flu misalnya atau penyakit rontok bulu. Nah, sehingga untuk apa istilahnya, supaya penyakit itu tidak datang, jadi vaksin ini.
kegiatan pada hari ini kita kolaborasi antara ARMI Kendari, kemudian juga dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara, Balai Karantina Pertanian Kendari, kemudian didukung juga oleh Dinas Pertanian Kota Kendari dan Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, jadi untuk kegiatan hari ini kita kayaknya dalam peringatan juga Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September. Hanya kita majukan kegiatannya, tapi masih dalam rangkaian satu bulan yang sama. Ini kita meliputi kegiatan vaksinasi untuk kucing-kucing domestik dan juga kucing ras, dan juga dirangkaikan dengan sterilisasi. Sterilisasi khususnya untuk kucing domestik. Mengingat kita untuk Sulawesi Tenggara ini masih belum bebas rabies. Jadi upaya-upaya vaksinasi kemudian sterilisasi ini merupakan upaya pencegahan untuk mengontrol juga populasi dari hewan-hewan liar yang memungkinkan penyebaran rabies. Untuk hari ini peserta vaksinasi itu kita totalnya ada 200 ekor dan juga sterilisasi ada 50 ekor. Ya bebaskan.